Pak, kepada ini bagaimana merunutnya Pak atau berbagi sharing dengan tim. Yes. Pasti semua ide brilian ini di kepala Bapak gitu. Bagaimana seorang general property ini berbagi ini buat bisnis, tapi ini buat CSR, ini buat negara, seperti apa Pak boleh ceritakan? Enggak, kita cuma di sini itu sebenarnya kayak saya sekarang mimpin tim yang di Synthesis Square ini. Kita cuma kepikirannya begini, pokoknya harus getting better every day dalam semua aspek ya. Maksudnya nggak cuma keluar aja. Tapi kalau buku apapun saya baca. Anything sampai ke novel apapun yang orang bilang, ini buku bagus sih, coba baca. Saya baca. Pasti bawa baca ya. Iya. Kadang juga kita dalam sisi manajemen, kan kita dalam sehari-harian kita kan, kita misalnya ada satu masalah apa, saya juga cari buku. Oke. Walaupun setelah baca buku, sebenarnya dulu saya udah tahu nih kayak gini. Tapi nggak belum dilakukan. Tapi karena belum dilakukan, jadi kita lupa ya. Dan kita perlu orang lain buat ngingetin kita. Karena seperti yang saya bilang sama tim saya, kita hidup di dunia itu nggak ada yang jadi Superman. Nyambung sama pertanyaan selanjutnya. Oke. Tapi Superman mati loh di yang terakhir. Oh, Bapak udah ngasih treasure-nya, bocorannya nih. Jadi Synthesis sendiri sebenarnya Synthesis secara grup udah lama, udah mau 20 tahunan. Sekitar 20 tahunan gitu. Nah, tapi Synthesis Square ini kita baru acquire itu kurang lebih 3 tahunan yang lalu. Ini kita akan jadiin satu kawasan mixed use pertama di Gatot Subroto yang dengan catatan yang setiap elemen mixed use-nya itu dia punya bisa berdiri sendiri. Jadi kalau biasanya umumnya kan mixed use itu dia dalam satu platform bangunannya. Tapi kalau ini enggak, mereka benar-benar bisa self-sufficient sendiri termasuk parkirannya segala. Walaupun nanti kita tetap ada joint parking, tapi secara gedung mereka itu bisa independen. Sudah ada busway dan akan segera juga ada LRT. Kita juga di fase satu ini. Ya itu semua menurut saya ini justru development yang bisa jawab tantangan ke depannya untuk Jakarta ke depannya. Karena Jakarta nggak akan berkurang macetnya dengan perekonomian yang akan membaik. Ya kita semua optimis ya bahwa 2-3 tahun ke depan akan membaik. Justru tempat-tempat yang seperti kita miliki sekarang ini, Synthesis Square ini akan jadi jawaban untuk kemacetan itu. Karena orang akan mulai berpikir untuk menggunakan public transport yang nyaman dan aman, bukan asal public transport.